Oke, halo, balik lagi teman-teman dengan saya Julian. Hari ini mau review gitar Telecaster Squier. Ini sebenarnya Telecaster Affinity series, cuman pickguard-nya udah dimodifikasi dari standar ke ini kayak model-model thin line gitu ya. Jadi konsepnya udah beralih dari Telecaster standar ke thin line. Yang lain masih semuanya masih bawaan semua. Ini udah di shielding dalamnya. Ini crafted made in China ya. 2013. Oke, saya coba langsung review soundnya kayak gimana. Saya coba ganti ini drive. Saya coba ganti cleannya dulu. Ini clean channel, jadi routingnya dari gitar masuk ke ampli Boss Katana 100. Dari Boss Katana 100 recording out-nya, rack out-nya atau pons-nya langsung masuk ke GoJam. GoJam itu adalah salah satu alat rekam. Jadi dia bisa 5 channel. Kalau mau nge-jamming bisa sama-sama, kayak gitu. Oke, langsung aja neck pickup. Channel neck pickup sekarang pindah ke middle tengah. Sekarang ke bridge. Tadi clean channelnya seperti itu. Oke, sebentar, saya tuner dulu guys. Oke, itu tadi clean channel. Sekarang coba ini overdrive-nya. Pick up.
Speak up. Tadi overdrive-nya seperti itu. Sekarang saya coba tambahin sedikit ke distorsi. Oke, ini distorsi dari ampli. Kayak gitu tadi sedikit review dari gitar Squier Affinity Series yang sudah dirombak. Sebenarnya pickernya doang yang diganti. Jadi konstruksi di dalamnya ini sudah seperti model-model tele thin line lainnya. Thank you.